Hello everyone, it's been Sam, dan di video kali ini kita bakal lanjutin series dari game Dreadnought ya guys ya. Dan sekarang kita ada di game Stand Alone atau DLC-nya, yaitu Keepers of the Dark. Dan mohon maaf ya guys ya, di sini nggak ada settingan bahasa Indonesia nih. Ada Jepang, Cina tradisional, sama Inggris, jadi ya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya guys ya. Ini semuanya ada di setting. Ini juga gede, bagus ya. Apa lama-lama langsung kita new game ini, aku sempat coba-coba Cinema Sam. Let's go guys, let's be apa namanya, beat the all of things. Ini akan kekuatan Linda di kamera. This place, it's never empty. The power it contains is not diminished. And its keepers never sleep. With all the sacrifices I've made, I will not return empty-handed. Not this time. It's been too long for the uninitiated. There will be many hardships. Ini kan yang di Act 2 nih. Melinda ditarik ke cermin. Jadi apakah ini latarnya diambil dari si Linda di diangkat ditarik ke dunia cermin. Oke, bahkan belum apa-apa ada pingsan. Halo Neng, ini apaan tuh, ada bintik-bintik itu, titik-titik putih, kita cek lah ya. Oke, hello Linda, kita cek ya guys, ini apa sih. Oh ini kiasan balik itu ya, flashback. Ini ada Bu Siska. Linda juga di sini. Mau kita bisa masuk mobil ya guys. Apa nih, kok ada kertas? Miss Siska, where are we? Ada sedikit secret ya. Ada secret sih, kayak detail gitu. What we should have done was taken a left turn initially. Turn right at the intersection and then went straight before turning around and making a left instead of a right. Know it all. Clever mouth. Oke. Kita cek yang dekat-dekat dulu ya guys ya. Mungkin sesuai dengan ini. Oh ini ya si Doni ketemu ini ya, habis ngumpet-ngumpet. Kita lihat deh ekspresi mukanya. Over here. Oh, wait for me. Wait, where are you going? Don't just run off like that. Mana lagi ya? Ada yang deket nih? Ini kah? Oh iya. Ira. Come to think of it, you're always kind of like my personal bodyguard. But for free though. Right, ya, Tante? Kok jadi kayak gitu sih? Agak ngeri ya. Tapi it's okay lah. Kenapa? Ini kita dikurung ya? Iya nih, kejebak sendiri. Ini udah yang di dalam sekolah. Terus itu apa tuh? Kayaknya nih, apa kita skip? Oh iya, ke skip, kita langsung harusnya sini dulu baru situ ya. Salah ya guys ya, maaf. Aku lihatnya itu yang dekat. Where's the island? Ira yang keras banget. Terus kemana lagi sih? Oh ini udah dikalahin ya. Kalah kah? Rupanya ngeri juga. Jadi kita habis ini yang habis ngalahin Raja Pocong. Mari coba ketawanya. Oke. Okay. Kinda keep creepy but yeah, it's okay. That's good. Oh, ini udah ya.
Kita coba yang ini tadi. Ini nih. Masih ada 3 titik lagi. Ini 4 nih. Oh, ini yang aduh, ya Allah. Ini yang si Doni 3. Dia dipakai nih kurang ajar ini. Wow. Ini lo guys. Sumpah. Oke, ke sini. Oh my god, Sally mati bener. Minggoy guys. Kayaknya dia dibunuh deh. Kalau gantung diri gak mungkin kayak gitu guys. Dia kayak tinggal ditaruh gitu aja dia. Kalau gantung diri kan pasti talinya ada di leher kan. Putarin talinya aja gak ada. Jadi gue udah ditaruh kayak gitu. Ada. Mosku kayak sensitivity-nya terlalu ini ya licin ya, tapi ya sudah. Oh, ini ngobrol sama Ira nih. Harusnya ini dulu ya. Udah enggak apa-apa. Wujudnya guys. No. She's mine. Apa sih Linda enggak berusaha ngelawan pakai handphone-nya ya? Mungkin dia enggak tega kali guys ya, karena ya bestie sendiri ya, gak nyangka bestinya jadi kayak gitu. Ben apa tuh? Udah gak ada lagi ya? Nah, ending gak ada ya? Berarti alurnya diambil dari ini guys, setelah dia ditarik dia cermin ini. Oke, betul kalau kayak gitu. Jauh juga ya guys ya. Ya, ternyata itu bisa ya. Kalau kalian belum nonton game Dread Out yang pertama, nonton dulu ya guys ya, biar ngerti sama alurnya. Kita lewatin aja semua Metrobus ya kan. Oke, itu yang si merah. Cuman aku masih kurang ngerti si gurunya tuh ngapain sih bawa bayi setan itu. Masih nggak ngerti sumpah, buat apa juga. Tetap kan itu pasti bayinya bakal berbahaya kan, tapi kenapa tetap dibawa gitu? Sebenarnya tujuan gurunya tuh apa sih? Apakah di DLC ini bakal terungkap atau di game keduanya? Entah lah guys ya. Jadi ya, kita akan segera bangkit. Oke, dan masuk sudah. Iya, waduh gimana nih? Great out, Keepers of the Dark, Leon Audience. Ini tak terlihat guys. Oke, so ini di mana ini? Berarti dunia tak terlihat. Oh ya. Oke. Apa jadi manusia guys? Manusia. Oke, belum selesai. Ada ruang. Aduh. Sorry guys, suaraku habisnya jujur emang aku lagi batuk jadi. Masalah. Siapa ini? Oh, ada. Aku rasa tidak ada yang beritahumu kenapa kau di sini. Ya, aku juga tidak akan tahu. Ini bukanlah sekedar dari dekoras. Jadi bukan lilin biasa nih. Berapa? 101. Waduh, kayaknya terlalu terang ya cahaya. But it's okay. 102. Oh, kita punya DSLR. Oke. 103. 4. Terus 5. 6. Waduh, ini kenapa yang 6? Beda sendiri ya. 7 dan 8. Oh, ada 8 ruangan guys. Jadi kita mulai dari mana dulu ya? Oke. Cap cip cup mana yang beruntung? Cap cip cup 104. Udah lah ya, kita coba 104 dulu lah ya. So I show to enter this room. So let's go. Oke. Wow, suara apa tuh? Oke. Telaga Angker, Curse of the Beast. Waduh, kayak judul film aja nih, Telaga Angker. Oke, ini tempatnya baru ya. Di Dread Out pertama belum ada, guys. Lurus dulu deh. Coba.
nggak ada. Untuk berarti tinggal sini. Suara apa tuh? Oke. Eh, kita foto yang di demo. Oke. Ini ada nggak tahu apa? Apa ada di sini? Ini sebenarnya di mana sih? Apa jajan nih jalan yang ini nih setelah kita apa namanya lawan tuyul yang gede itu? Bisa jadi ini aksesnya ya. Jadi kita ke bidadari palsu ini apa yang lagi? Ini bayi apa lagi? Ngeri juga ya. Oh, apa nih? Ada item gramophone handle. Oke. Dapat kayak buat apa sih semacam gramophone gitu. Ngeplaynya kali ya, kayak apa sih kalau dari piringan itu tuh kayak si jarumnya itu. Tapi ngeri juga sih itu bayi-bayinya. Iya. Jajan bayi yang waktu itu kena jump scare guys. Satunya hantunya mati anak ya. Gak ngajar itu. Eh kok merah-merah? Eh apaan tuh? Kayak ini sih ada sesuatu di sana. Oke, kita cek. Wah apa nih, ingin tampil menarik, ingin dipuja pria, ingin sukses kerja, ingin enteng jodoh, susu jawabannya. Waduh, kenapa ada iklan susu ya? Ada biru-biru. Oh ada itu, nggak tahu itu apa. Ada item pastinya. Cek. Apa ini? Oh, hantu. Weh. Kepalanya. Waduh. Oh, kayak anjing jadi-jadian deh, guys. Bener-bener. Ada siluman juga ya. Oke. Oh ada cermin apa nih? Masih want to exit this room. Oh buat balik ke itu ya. Yeay. Enggak deh, kita coba explore dulu karena pasti ada yang ini apa ya, sesuatu menarik di sini pastinya. Nah ini dia itemnya tadi kan, charm needle, a needle metal silver. Objective update. Coba kita cek. Oh, buat 106. Pasti game Dreadout kali ini penuh teka-teki ya, nggak kayak yang pertama. Oke. Nah, apa nih? Wow. Perasaanku kita bakal battle di sini ya guys. Apa yang tempatnya luas banget. Ini ada patung-patung apa ya? Oh patung sih. Oke. Okay. Kode kamera? Kok pakai handphone? Jadi merah. Tapi kok pakai DSLR enggak? Menarik. Oke. Okay. Gak ada apa-apa, kosong. Apakah kita harus lawan si anjing jadi-jadian itu? Bisa jadi sih. Kita carilah ya. Iya. Yeah. Pertama kali kena sih. Kemana jalannya, guys? Oh, sini. Eh, dia dong. Ah, ini dia silumannya. Eh licin juga ya sensitivitasnya. Eh mati gak dia? Objective update. Wow, nanti ada makhluk lagi. Loh kok musiknya begini?
Lah, gak bisa balik. Waduh. Perasaanku gak enak. Kayak kita lawan bos deh. Weh, panik. Buset. Terus. Gak bisa kalau kayak gini. Mundur dulu. Kayak gitu mainnya. Oke, siap. Oh, gua kejar lo. Mana lo? Oh, tadi sosokan ngejar gua. Sekarang kejar balik. Takut lo. Kayak objektif update lagi. Kayak harus seri-seri buka objektif deh. The Fury Monster looks like it retreating somewhere. Wah, kamera harus dikejar. Kayaknya nunjukin ke sebuah tempat tapi nggak tahu apa guys. Ini banyak mayat di sini ya, ada juga ya. Buset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buset, QB. Lawan QB ini. Waduh. Ini segelnya lepas dari si Naruto ini. Ini udah max. Apa kita bisa nyerang dia? Oh bisa. Kan tuh. Jadi mukanya nih. Mukanya gue foto loh. Nah, kita segel QB-nya. Waduh. Ngajar. Wow. Rasa itu alah. Enak guys. Aduh. Oke, kita harus walah. Cepat juga dia. Gak bisa kalau kayak gitu. Fotoin terus. Gak kasih ampun. Shit. Kayaknya kalau terlalu zoom pusing juga. Waduh. Lari dulu. Gak bisa. Bisa kalau kita paksa lawannya ada kita kalah. Terus ditutup lagi. Lari, aduh. Oh, cepat nih refleksnya, nggak bisa nih kayak gini. Ya ampun. Lari. Oh, pusing. Aduh. Lari, aduh, ya mati dong dindanya. Oke, dia kuat juga ya. Di belakang gua persis, ya ampun. Ya aku, sabar dong, belum juga ini. Waduh, nggak bisa. Saya dikasih gerak. Gila ya, gak dikasih gerak loh. Wah, boleh juga. Kita mundur dulu. Lari, Lin. Oh, ya ampun, masih kena. Aduh, udah ngindar. Gak bisa kalau pakai handphone. Susah. Walah. Harus serang, mundur, serang. Alah, masih kena dong. Seretet pakai ekor ya, kurang ajar. Dua kali kalah, bahaya nih. Wah, di belakang persis. Ayo lo, mau kemana lo? Masih kan? Waduh. Gak bisa, harus lari. Aduh. Apa nih harus bisa nyerang dia? Aduh.
dia langsung nyerang juga dong, kurang ajar. Bahaya juga guys. Nice. Nak kau. Walah. Potong jalan dia. Lari. Wah, serang mundur udah. Walah, susah juga. Dia nyerang terus-terusan ya. Waduh. Oke. Kena kau. Jepret. Waduh. Kena juga. Jepret sekali lagi. Benar nggak bisa. Kenapa harus aku pilih challenge yang ini ya? Ayo kita perlu waktu buat regen dulu. Bisa ngasih ini regen sendiri. Wah. Dia ngindarnya cepet banget. Rasain lo. Kena kan lo? Hah? Mau apa coba lo? Mati kah? Oh, kita segel dia. Oke. Oh, menang dong akhirnya. Bisa tuh. Main ribet juga ya. Nyegel dia dong. Ya mata aja susah nyegel ya, apalagi Linda. Siapa nih? Ini kan guru kita. Ini kan ruangan yang dia ini ruangan yang menjadi tarik cermin. Ngapain dia? Dan kok dia bisa tahu ada di sini? Ada tempat ini. Lilinnya mati. Oke. Wah, lilinnya beneran mati dong. Bisa masuk lagi ya? Gak bisa. Masih bisa. Ini buat explore aja deh. Gak terlalu gimana. Mungkin nanti aku coba kalau aku sudah record aja sih. Sorry guys, rada-rada sebatu. Tapi ya, segitulah untuk video kita kali ini guys ya. Kita udah berhasil ngalahin QB. Nah, next nih, gak tau nih kayaknya nanti bakal lebih unik lagi kayaknya nih ya. Kita lihat satu kosong berapa. Ini random aja. Kita bisa buka sama dia. Oke. Okay. Kita cek apa sih hatinya belum closing. Nine tails. Ya. Young girl. Oke. Terus ni apa ni? Devorador. Devorador. Ini yang anjing jadi-jadian ya. Oke. Baiklah guys ya, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe ya. Dan follow semua sosial media lainnya. Nah, ya kita bakal tamat ini di DLC dari Dreadnought ya kan. Enggak punya bagus juga. Dan ya, see you in another video guys. Bye.